Cek saldo BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 per KPM, real tanpa editan. Bagi KPM berumur 20 hingga 40 tahun, siap-siap dapat bonus jika melakukan hal ini. Nah, seperti apa beritanya dan informasinya, dan KPM berumur produktif tersebut akan mendapatkan bonus seperti apa? Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan Bansos lainnya karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang cek saldo BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 per KPM langsung di mesin ATM, real tanpa editan. Kemudian juga bagi KPM yang berumur 20 hingga 40 tahun, siap-siap akan dapat bonus jika melakukan hal ini. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Vlog yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya amin, amin, ya robbal alamin nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Nah sahabat sosial dimanapun Anda berada Kita akan kembali membahas terkait penyaluran bantuan sosial Yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Di antaranya adalah bantuan beras 10 kg Bantuan PKH BPNT Lewat PT Pos Indonesia Kemudian permakanan Program Indonesia Pintar Dan lain sebagainya sahabat sosial Nah untuk kesempatan video kali ini Kita akan membahas dua topik penting yaitu adalah kita akan melakukan pengecekan saldo nanti untuk PLT mitigasi reskopangan Rp600.000 per KPM Di hari ini real tanpa editan apakah sudah masuk untuk saldo Rp600.000 tersebut Kemudian juga kita akan menginformasikan kabar gembira bagi KPM berumur 20 hingga 40 tahun Siap-siap akan dapat bonus jika melakukan hal seperti ini sama sosial Nah seperti apa beritanya dan informasinya mari kita simak bersama-sama Nah sebelum kita melakukan pengecekan saldo BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 Kita akan bahas terlebih dahulu terkait KPM yang berumur 20 hingga 40 tahun Atau yang berusia produktif siap-siap dapat bonus jika melakukan hal ini Jadi siapa sosial dimanapun Anda berada perlu kita ketahui bersama bahwa KPM PKH umur 20 hingga 40 tahun adalah masih usia produktif Baik itu untuk UMKM dan lain sebagainya, Sahabat Sosial. Maka dari itu, bagi KPM yang mengambil untuk penawaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka akan mendapatkan bonus di tahun 2024. Nah, bonus seperti apa yang ditawarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia? Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada bagi masyarakat yang terdaftar sebagai komponen PKH atau KPM PKH Ditawarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengambil bantuan sosial yaitu adalah program pahlawan ekonomi Nusantara atau program PENA Nantinya teman-teman semuanya akan dibimbing dari awal apabila belum memiliki usaha apapun ya dari nol tentunya teman-teman semuanya sudah bagus lagi apabila teman-teman sudah mulai merintis usaha, jadi nanti akan gampang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mendampingi sahabat sosial dimanapun anda berada. Jadi program pena tersebut adalah memberikan bantuan sosial berupa modal, kemudian juga berupa bahan-bahan pokok dan juga bahan-bahan untuk menunjang jualan sahabat sosial semuanya. Sebagai contoh nanti apabila teman-teman semuanya adalah berUMKM Jualan, misalkan keripik, nanti tentunya akan diberikan modal usaha, yaitu dengan senilai 5 juta sampai 6 juta rupiah, kemudian diberikan alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi keripik tersebut. Sahabat Sosial, jadi sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, teman-teman mau usaha apa, di bidang apa, apakah kerajinan tangan, apakah untuk per UMKM seperti makanan ya teman-teman semuanya tentunya sesuai dengan keinginan masing-masing ada banyak yang bisa diambil oleh sahabat sosial seperti kerajinan ya untuk memproduksi seperti rajut dan lain sebagainya yang paling banyak diminati adalah untuk produk makanan sahabat sosial karena memang produk makanan tidak ada habisnya ya terus akan ada karena menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia Seperti jualan bakso, kemudian jualan siomay, sayur-sayuran dan lain sebagainya Sesuai dengan keahlian masing-masing sahabat sosial ya Jadi nanti ketika sudah menerima penawaran dari Kementerian Sosial Hal yang pertama nanti adalah teman-teman semuanya akan tanda tangan untuk menerima bantuan dengan total 5 juta sampai dengan 6 juta rupiah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian yang kedua nanti 6 juta rupiah tersebut akan dibelikan sesuai dengan kebutuhan jualan sahabat sosial. Kemudian yang kedua adalah teman-teman semuanya bersiap mengundurkan diri sebagai KPM PKH di tahun 2024 sahabat sosial. Namun jangan khawatir sahabat sosial walaupun teman-teman keluar dari komponen atau sebagai KPM PKH di tahun 2024 Namun kemungkinan besar potensi mendapatkan keuntungan lebih besar dari kita menunggu pencairan bantuan sosial ya Apalagi pencairan bantuan sosial terkadang tidak sesuai dengan jadwal ya Maka dari itu Kementerian Sosial menawarkan yang sangat bagus yaitu program Pena agar sahabat sosial bisa sukses, kemudian bisa keluar dari jerat kemiskinan dan tidak lagi berharap Bantuan sosial itu yang harapan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengentaskan Jadi, kemiskinan Jadi bantuan sosial itu adalah sebagai batu loncatan agar sahabat sosial bisa kreatif Dan kedepannya bisa keluar dari jerat kemiskinan seperti itu Baik teman-teman semuanya kita akan melakukan pengecekan saldo BLT Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Real tanpa editan ya sahabat sosial bisa lihat di layar kaca Untuk kita melakukan pengecekan saldonya ya sahabat sosial jadi kita sudah berada di mesin ATM Bank BNI, sahabat sosial kita akan melakukan pengecekan saldo BLT mitigasi resiko pangan pada hari ini. Apakah sudah ada saldo masuk untuk bantuan sosial tersebut dengan nominal Rp600.000, bantuan yang ditunggu-tunggu oleh KPM semuanya ya. Teman-teman, baik kita masukkan untuk kartu KKS Bank BRI, Bank BNI maksud saya sahabat sosial. Kita tunggu sebentar. Baik, di sini ada menu Indonesia dan English ya. Kita pilih tentunya yang bahasa Indonesia saja. Kemudian kita masukkan 6 digit PIN ATM kita sahabat sosial. Jangan sampai salah untuk ketiga kalinya. Karena bisa terblokir nantinya tentunya. Oke, kita sudah masukkan. Kita pilih yang penarikan jumlah lain untuk mengetahui apakah sudah ada saldo masuk ya sahabat sosial dimanapun Anda berada. Kemudian, di sini ada ganti PIN, transfer, pembayaran, menu sebelumnya, penarikan tunai, informasi saldo, uang elektronik, PNI, simponi, klik saja untuk informasi saldonya. Kemudian, di sini ada rekening giro, tabungan, dan kartu kredit. Akan klik ya, sahabat sosial, klik saja. Nah sayang sekali sahabat sosial untuk saldonya masih 10000 Jadi untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan hingga pada hari ini belum ada saldonya Kita berharap di minggu-minggu terakhir untuk bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan akan segera disalurkan Terima kasih telah menonton videonya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh